Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini gue akan lanjut video yang kemarin yang sempat tertunda. Sebelumnya gue mohon maaf karena telat menguploadnya karena kesibukan yang cukup padat. Oke teman-teman, dan sebelum menunjukkan video ini, mohon untuk subscribe channel Gamer Gaming untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Gamer Gaming. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Sekarang gue akan membersihkan ranselnya karena penuh. Oke, teman-teman bisa lihat bagaimana caranya. Ini kita lebur semua yang tingkat 7 nya, tingkat 7, tingkat 6 ya, kita lebur semua ya. Oke, kita langsung kita lebur. Kegunaannya nanti untuk menaikin kostum, skill kostum ya. I shall do as the mission commands. Every person that touches my master will die. Yeah. Jadi Beastmaster ini cukup tangguh ya. Jadi teman-teman harus cukupkan atau tinggikan skillnya. Kalau tidak, tidak akan bisa melawan Beastmaster ini ya, karena cukup tinggi skillnya, powernya juga cukup gede. Jadi teman-teman disarankan skill dan powernya harus cukup tinggi ya. Mudah-mudahan hari ini gue menang untuk melawan Lich ini. Ini yang naga yang keduanya, kedua kali. The eternal battle is open. Gather your friends and guildmates and venture forth. Help you. Open treasures, kill bosses, and reap the rewards.
Oke, kita ambil hadiah dulu. Oke, kita akan coba melawan Kyung Han. Sekarang kayak aneh ya. Mungkin mati. Jadi gue bisa menaikin skillnya. Ini ya teman-teman, modelnya pet iblisnya seperti ini ya. Kita naikin dulu. Ini ya, caranya seperti itu. Yeah.
Oke, gua menang. Berikutnya keluar aja dulu. The eternal battle is open. Gather your friends and guildmates and venture forth. Open treasures, kill bosses and reap the rewards. Craftsmanship only a dwarf can provide. Fight for honor. Eksekutor skeleton es ini cukup kuat ya, jadi buat teman-teman cukup tingkatkan skill dan senjatanya ya, sama kostumnya kalau bisa diganti ke tingkat yang lebih tinggi, karena semakin tinggi fasenya semakin kuat boss monsternya yang akan kita hadapi. Perket ekipnya dulu. Otomatis aja. Oke.
Cukup sampai di sini teman-teman. Mohon maaf karena cukup pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.